teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Puluhan burung manyar terbang ke angkasa. Lalu hinggap di pohon palem raja di kebun Panito. Bona, Ola, dan Kakak memperhatikan mereka. Tiba-tiba, Pak Dito datang membawa mesin gergaji. Dia hendak menebang pohon itu. Kalau ada angin kencang, pohon ini bisa tumbang. Jelas Pak Dito. Kemana kami harus berlindung? Tanya Mara, salah satu burung manyar yang bingung. Yuk, kita cari rumah baru untuk kalian. Ajak Kakak. Kakak dan Mara pergi. Sementara itu, Bona membentuk belalainya menjadi pohon palem raja. Ayo, kesini teman-teman. Ajak Ola. Pohon belalai itu menjadi rumah sementara bagi burung manyar. Sore harinya, Kakak dan Mara datang. Aku sudah menemukan rumah baru yang nyaman. Kata Mara pada Bona dan Ola. Bona, Ola, dan Kakak mengantar Mara dan keluarganya ke rumah baru mereka di tepi hutan. Terima kasih Bona, Ola, dan Kakak. Seru burung-burung manyar gembira. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!